Berikut ini adalah surat Kepala Dinas Kebudayaan Bang Iwan Hendri Wardana terkait tentang RDTR tertanggal 27 Agustus 2021 kepada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Citata Provinsi DKI Jakarta. Isinya sebagai berikut. Data ini dibutuhkan sebagai acuan dari proses pembangunan wilayah di Jakarta. Dan di sini kita akan melihat Condet diajukan sebagai kawasan cagar budaya. Artinya, Condet tidak bisa dijadikan kawasan bisnis yang kemarin kita tolak bersama. Dengan surat ini saya sangat bersyukur bahwa Kepala Dinas Kebudayaan Bang Iwan Hendri memahami bahwa Condet itu adalah kantong kebudayaan di Jakarta sekaligus juga salah satu tempat di Jakarta yang memiliki sejarah panjang. Dan kalau kita lihat, baca, dan kita telusuri, Condet itu sudah memiliki banyak temuan artefak dari abad 18. Bisa jadi Condet juga memiliki artefak lain yang bisa juga umurnya jauh lebih panjang dari abad 18. Mari kita lanjutkan ke halaman kedua. Dan inilah halaman kedua tentang data yang disiapkan. Pada bagian ini, kita akan melihat poin 4, bagian B nomor 4. Kawasan cagar budaya. Nah, inilah Condet diajukan sebagai kawasan cagar budaya tersebut. Semoga kita bersama masyarakat Condet bisa memaksimalkan kawasan kita, kampung kita yang kita cintai untuk mengembangkan sejarah dan budaya Betawi yang ada di Condet. Dan karena jika kita tidak peduli, maka kawasan ini bisa jadi tidak seperti yang kita harapkan. Mari, kita butuh kebersamaan.